Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Minggu lalu kita semua sudah mengerjakan latihan soal. Nah, di minggu ini kita akan membahas jawaban-jawaban dari latihan soal yang telah kalian kerjakan, yaitu mengenai menyederhanakan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk akar. Untuk kalian yang jawabannya kurang tepat dan kurang lengkap, silahkan diperbaiki di buku kalian masing-masing. Soal nomor 1, sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, akar 80. Nah, di sini bisa kita pecah menjadi akar 16 dikali dengan 5. Artinya di sini adalah akar 16 dikali dengan akar 5. Akar 16 bisa kita akarkan yaitu 4. Lalu akar 5 biarkan saja menjadi akar 5. Jadi jawabannya adalah 4 akar 5. Soal yang B, akar dari 108. Nah, bisa kita pecah menjadi akar 36 dikali akar 3. Artinya adalah akar 36 dikali akar 3. Akar dari 36 adalah 6. Lalu akar 3 tetap ditulis akar 3. Jadi jawabannya adalah 6 akar 3. Lalu soal yang C adalah akar 112. Nah, di sini dari perkalian akar 16 dikali dengan 7. Artinya, akar 16 dikali akar 7. Akar 16 adalah 4. Lalu akar 7 tetap akar 7, maka jawabannya adalah 4 akar 7. Soal yang kedua, yaitu tentukan hasil operasi bilangan akar berikut. Yang A, ada akar 3 dikali dengan akar 5. Nah, di sini adalah perkalian dalam bentuk akar. Maka, akar 3 dikali akar 5. Hasilnya adalah akar 15. Karena akar 15 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka jawabannya adalah akar 15. Yang B, akar 6 dikali dengan akar 8. Akar 6 dikali akar 8 sama dengan akar 48. Akar 48 bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali dengan akar 3. Akar 16 adalah 4, akar 3 tetap akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Lalu yang C, akar 48 dibagi dengan akar 3. Ini adalah bentuk pembagian dalam bentuk akar. Maka di sini, akar 48 dibagi 3. Hasilnya yaitu akar 16. Karena akar 16
adalah bilangan kuadrat sempurna, maka jawabannya adalah 4. Lalu yang D, 8 akar 24 dibagi dengan 2 akar 3. Nah, di sini kita bagikan masing-masing. 8 kita bagi dengan 2, lalu akar 24 kita bagi dengan akar 3. Maka seperti berikut. 8 dibagi 2, akar 24 dibagi dengan 3. 8 dibagi 2 adalah 4. 24 dibagi 3, 8. Maka hasilnya 4 akar 8. Nah, di sini akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Akar 4 adalah 2. Maka di sini 4 dikali 2 akar 2. Jawabannya yaitu 8 akar 2. Oke, kita lanjut di soal yang E. Ada 6 akar 48 dikurangi 3 akar 12 ditambah 5 akar 27. Nah, di sini bentuknya adalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Nah, kita masing-masing kita sederhanakan. Di sini akar 48 bisa kita sederhanakan menjadi 6 akar 16 dikali 3. Lalu akar 12 bisa juga kita sederhanakan menjadi 3 akar 4 kali 3. Lalu akar 27 bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 9 dikali 3. Nah, masing-masing ini akar 16, akar 4, dan akar 9 bisa kita akarkan. Maka di sini 6 dikali 4 akar 3, karena 6 akar 16 adalah 4. Lalu dikurangi dengan 3 dikali 2 akar 3, akar 4 adalah 2. Ditambah 5 dikali 3 akar 3, akar 9 adalah 3. Lalu kita kalikan, 6 kali 4 adalah 24 akar 3. Lalu 3 kali 2 adalah 6 akar 3. 5 kali 3 adalah 15 akar 3. Nah, di sini kita lihat apakah bentuk akarnya sama. Ya, bentuk akarnya sama, masing-masing mempunyai akar 3. Nah, jika akarnya sama, maka bisa kita jumlah dan kita kurangkan, yaitu 24 dikurangi 6 ditambah 15 akar 3. 24 dikurangi 6 adalah 18 ditambah dengan 15, maka hasilnya adalah 33 akar 3. Oke, soal yang terakhir, yang F. Akar 8 ditambah akar 50 dikurangi 3 akar 2. Maka bisa kita sederhanakan dari akar 8 dan akar 50. Nah, 3 akar 2 kenapa tidak kita sederhanakan, Bu? Nah, di sini bentuknya sudah sederhana. Maka yang perlu kita sederhanakan yaitu akar 8 dan akar 50. Akar 8 kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali dengan 2. Lalu akar 50, akar 25 dikali 2 dikurangi 3 akar 2. Akar dari 4 adalah 2. 2 dikali akar 2. Lalu ditambah dengan 5 akar 2. Akar 25 adalah 5. Lalu dikurangi dengan 3 akar 2. Kita lihat lagi di penjumlahan dan pengurangan. Apakah di sini bentuk akarnya sama? Iya, di sini bentuk akarnya sama, yaitu sama-sama berakar 2.
Lalu bisa kita sederhanakan, 2 ditambah 5 dikurangi dengan 3 akar 2, karena akarnya masing-masing sama, yaitu akar 2. 2 ditambah 5 yaitu 7 dikurangi 3 adalah 4 akar 2. Nah, bagi kalian yang jawabannya kurang tepat dan kurang lengkap, silakan diperbaiki di buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.